Hai hai, kembali lagi bersama Pariwisataku Sob. Berbicara mengenai wisata kuliner Sob, tentu tak lepas dari tempatnya yang menarik. Ada yang dibangun dengan konsep minimalis, kekinian, hingga memberikan nuansa berbeda seperti di daerah lainnya. Nah, pada video sebelumnya Sob, kami sudah memberikan informasi mengenai beberapa tempat nongkrong atau kafe yang keren di Surabaya. Dan kali ini kita akan mereview salah satunya Sob, yaitu Tropical Coffee. Kira-kira seperti apa ya tempat yang satu ini? Simak terus ya Sob. Tapi bagi yang belum subscribe, yuk subscribe dulu Sob. Caranya mudah kok. Tinggal klik aja tombol berwarna merah di bawah dan jangan lupa untuk klik loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru tentang destinasi wisata dari Pariwisataku. Mungkin sobat yang sudah pernah berkunjung ke Bali pasti akan rindu suasana Bali. Dan karena berbagai alasan, mungkin juga sobat tidak dapat berkunjung seperti karena kesibukan bekerja atau karena budget yang pas-pasan. Tapi tenang saja sob, jika kalian sedang singgah di Surabaya, ada salah satu tempat yang bisa mengobati kerinduan kalian akan suasana kafe ala Pulau Dewata. Namanya Tropical Coffee Surabaya. Sesuai namanya, Tropical Coffee mengusung tema tropis, persis seperti kebanyakan tempat nongkrong di Bali. Di sini, sobat bakal menemukan beberapa unsur yang lekat dengan tema musim panas, seperti deretan tanaman hias di dalam ruangan, serta deretan patung flamingo nan mengemaskan. Selain itu, masih ada beberapa pohon palem tinggi yang tampak begitu khas, perabotan serba bambu, dan aneka hiasan dinding yang unik. Sekali masuk, langsung lupa deh jika sobat sedang berada di Surabaya. Berlokasi di Jalan Keputih Tegal Timur nomor 20, Desa Keputih, Kecamatan Sukalilo, Surabaya, sobat tak akan kesulitan mencari tempat yang satu ini, baik untuk kumpul bareng sahabat atau juga keluarga. Dan kafe yang satu ini sob, siap menerima kedatangan sobat sekalian mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Nah, untuk rute perjalanannya sendiri sob, simak baik-baik ya. Suasana di dalam kafe mampu menghipnotis siapa saja, dan seolah-olah pengunjung diajak menikmati suasana Bali. Sangat cocok untuk nongkrong atau juga sekedar melepas penat. Selain memiliki interior yang memiliki konsep tropis dan buah-buahan, Tropical Coffee ini juga menawarkan beraneka minuman yang memiliki campuran buah, dan salah satunya adalah kopi yang dicampur dengan buah-buahan. Thank you.
Nah, karena memiliki konsep yang unik dan menarik sob, tentu akan sangat disayangkan jika kalian tidak mengabadikan momen kalian di tempat ini. Dimana seperti kebanyakan kafe di Bali, Tropical Coffee ini juga menyediakan area indoor dan outdoor. Hampir seluruh dinding kafe dihiasi corak Jingga. Paduan hijau dari daun-daun tanaman menghasilkan atmosfer tropis yang bikin betah. Dijamin deh sob, kalian akan mendapatkan spot foto yang bagus di tempat ini. Untuk menu makanannya sendiri yang tersedia di Tropical Coffee ini sob, menu di Tropical Coffee ini memang cukup lengkap, dari minuman, makanan ringan, hingga makanan berat bisa kalian nikmati. Dan harga menu yang ada di Tropical Coffee ini juga cukup terjangkau sob, yaitu sekitar dari 20.000 hingga 30.000-an. Jadi selain tempat ini kece, menunya lengkap, dan harga menu-menu yang ada di Tropical Coffee ini juga masih terjangkau. Dan berikut ini sob adalah daftar menunya. Mengenai fasilitas yang tersedia di sini, sobat tentu tak perlu khawatir. Karena fasilitas yang tersedia di sini sudah sangat lengkap sob. Adapun fasilitasnya tersebut yaitu ada area parkir, wifi gratis, toilet, musola, hingga live musik. Selain itu, Tropical Coffee ini juga menyewakan lokasi untuk photoshoot seperti prewedding dan lain-lain. Dan tidak perlu khawatir, mereka menawarkan harga terjangkau untuk sewa lokasinya. Seperti yang sudah dikatakan tadi sob, bahwa tempat ini menerima kedatangan sobat sekalian mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam pada setiap harinya. Namun perlu sobat ketahui juga ya, bahwa jam buka tersebut tentunya dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, tergantung dengan kondisi yang ada tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, apalagi seperti di musim pandemi sekarang ini. Tips bagi teman-teman yang ingin berkunjung ke sini, pertama perhatikan waktu berkunjung untuk mendapatkan kenyamanan saat berada di sini, dan waktu terbaik untuk berkunjung ke sini adalah pada saat sore hari. Kedua, jika sobat ingin menikmati suasana malam di tempat ini, jangan lupa untuk membawa jaket. Ketiga, jangan lupa barang bawaan ketika pulang. Dan yang terakhir sob, tentu untuk selalu berdoa dan utamakan keselamatan di atas segalanya. Itulah review kita kali ini mengenai Tropical Coffee di Surabaya. Semoga dapat bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah berkunjung, jangan lupa ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di review kita selanjutnya ya. Dah.